Forkopimda Kabupaten Bandung ngokolakeun upacara mieling poe kamardikaan anu ka-78 Republik Indonesia di Lapang Upakarti Soreang Kabupaten Bandung anu di jejeran Nusantara Baru Indonesia Maju. Bupati Bandung G boga komitmen keun ngarojong visi misi Indonesia Mas 2045 ngaliwatan 13 program anu dikokolakeunana. Forkopimda Kabupaten Bandung ngokolakeun upacara mieling poe kamardikaan ka-78 Republik Indonesia kalawan jejer Nusantara Baru Indonesia Maju di Lapang Upakarti Soreang Kabupaten Bandung. Ngaliwatan 13 program prioritas anu dikokolakeun salila ieu, Bupati Bandung Dadang Supriyatna boga karep ngawangun kaparigel masyarakat timang pirang aspek, turta nyendekeun mangsa jaga nuluy hade keur masyarakat Kabupaten Bandung. Dinanas-nasna eta hal teh nguniang tina rukun gawe jeung sakumna elemen masyarakat, Bupati Bandung Dadang Supriyatna salila 3 taun ngalungguh salaku Bupati Bandung kasinugrahan Mang Pirang Pangajen. Eta hal teh jadi bukti sinergitas antara masyarakat turta pamarentah Kabupaten Bandung kariksa kalawan hade. Kita Jawa dengan terus fokus bekerja dan optimis pada hasil kerja untuk terus bangkit menuju kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sejalan dengan tema Hari Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024, yaitu Nusantara Baru Indonesia Maju. Ini adalah harapan dan semangat bagi bangsa Indonesia, tidak terkecuali untuk Kabupaten Bandung. Juga melalui upaya dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan paham tentang digitalisasi, memahami dan melengkapi big data, melakukan kajian dan riset and development, serta institusi yang kuat dan yang kelima mengelola keuangan dengan baik. Luyuk kana jejer sarta 13 program anu dikokolakeun ku Dadang Supriyatna jadi salah seji visi misi Indonesia Emas tahun 2045 nu bakal datang. Rezitia Prasaja, Bandung TV.